Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Roa, jumpa lagi di channel kami Bos Burung Mandarawa. Nah sahabat Roa, di pagi yang cerah kali ini saya sudah berada di sawah dan saya akan coba jebak burung roak-roak atau burung mandar batu atau juga burung peruk. Sekenanya saja sahabat Roa, karena di sini banyak sekali burung kuntul, burung koak serta burung mandar batu. Yuk mari kita simak videonya sampai habis. Teruskan nonton. Oke sahabat Roa, sepertinya kita udah sampai di tempatnya atau spotnya ya. Kali ini kita akan jebak burung rawa dengan menggunakan jebak gantung sahabat Roa. Yang pertama adalah ini kayunya atau tajakannya atau tiangnya sudah kita persiapkan sahabat Roa. Sebenarnya sih di sini nggak ada kayu atau batang pohon ya. Biasanya saya menggunakan batang pohon, namun di sini saya menemukan bambu. Jadi bambu ini akan saya coba pecah dua dan nanti akan kita gunakan buat jebaknya ya sahabat Roa. Nah sahabat Roa, maaf ya tadi ada bapak-bapak yang lewat ke sawah ya, karena memang kita di sawah beliau, jadi beliau sepertinya akan ke sawah karena sawahnya sangat luas nih sahabat Roa ya, sangat luas sekali walaupun dikelilingi kampung. Jadi kita tidak akan meninggalkan kamera di sini ya, karena takutnya hilang atau gimana ya, kita tidak bisa menyalahkan orang kalau kita naruh di sawah ya, memang salah kita ya. Oke ini sudah mulai jadi sahabat Roa, jadi kita ikat, setelah kita tali kita buat jebak gantungnya. Ini tadi kita nilonnya kita putus dulu sahabat Roa. Nanti kita akan taruh, tancapkan di sini, dan nanti sampingnya akan dipagar-pagerin sahabat Roa ya, supaya nanti si burungnya langsung lewat tengah dan langsung bisa kesangkut kakinya dan akhirnya kita dapat poinnya. Nah sahabat Roa, kemungkinan besar untuk poinnya di video next berikutnya ya, karena video bikin jebak ini sangat panjang sekali kemungkinan besar. Tapi alangkah baiknya Anda subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, dan nanti jika kita buatkan video Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Oke kita sudah turunin kameranya ya, mudah-mudahan cocok pas. Nah ini kita tancapkan di sini sahabat Roa, ditajak atau ditancapkan. Ya, jadi sahabat Roa, setelah kita pasang jebaknya atau jeratnya gantung ini, kita samping-samping ini kita tutup dengan rumput ya, atau dengan batang daun sebenarnya, kalau ada seperti batang daun keramunting atau bahkan rumput-rumput lainnya ya, maksudnya lebih kokoh. Namun di sini tidak ada ya, saya tidak menemukannya, jadi saya menggunakan rumput saja. Yang penting rumputnya terlihat kokoh dan kuat sahabat Roa, yang pastinya supaya tertutup di samping-sampingnya. Nanti si burungnya akan lewat tengahnya sini sahabat Roa ya. Biasanya sih suka dapat burung peruk dan juga burung roak-roak. Tapi kadang burung tikus-tikus analis merah juga kadang kena sahabat Roa ya, waktu kita jebak. Namun kadang waktu kita jebak dapat itu kita jarang buatkan video ya, karena lobet kadang atau apalah gitu. Dan kali ini kita berkesempatan bisa membuatkan video, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya, menjadi referensi sahabat Roa yang belum pernah jebak gantung. Anda bisa menjerat jebak dengan cara tradisional seperti ini, tidak perlu membedilnya ya sahabat Roa.
Nah, sahabat Roa ini sudah jadi ya. Jadi nanti si burungnya akan lewat ke sini dan keserimpet, kesangkut. Biasanya akan kesangkut kakinya sahabat Roa, bukan kepalanya. Biasanya jika burungnya rada gede, bisa kesangkut kepalanya juga sih. Burungnya lebih kecil, bisa suka kesangkut kepalanya. Nanti juga sudah nyangkut seperti ini, kan dia akan semakin lari dan dia akan semakin kuat lagi talinya sahabat Roa. Dan ini kita akan coba pasang lagi ya. Ini kita baru membuatkan satu video saja sudah 7 menit nih sahabat Roa, baru membikinkan satu tempat alias satu jebakan saja sahabat Roa. Kemungkinan besar kita akan pasang sekitar 10-15an dulu ya sahabat Roa ya, seadanya dulu, dan mudah-mudahan dapat sih, karena kan juga tempatnya di sini banyak burungnya, yang pastinya potensi dapatnya lebih banyak sahabat Roa. Mudah-mudahan sih dapat gitu ya. Nah, ini adalah penampakan dari jebakan kita sahabat Roa. Ini sudah mulai jadi, saatnya kita tinggalkan dan mudah-mudahan nanti dapat poinnya sahabat Roa. Kemungkinan besar kita tinggalkan sekitar 4 sampai 6 atau 7 jam ya sahabat Roa. Nanti kita balik lagi ke sini, kemudian kita akan balik sore. Nah, di sahabat Roa biasanya burung-burung rawa itu suka menyamperin tempat yang mengalir seperti ini sahabat Roa, karena kan kadang di sini ada ikannya, bahkan juga ada cebongnya. Oke sahabat Roa, kita akan coba pasang di tempat yang tadi ya, yang ada airnya. Mudah-mudahan burungnya nyamperin di situ, adalah salah satu poin yang menurut saya termanis ya. Dan ini juga salah satu jebakan kita yang sudah jadi ready. Oke, kita coba cari lagi tempatnya sahabat Roa ya, tempat yang berair tadi ya, mana ya. Ini suasana perpaduannya sudah mulai hijau ya sahabat Roa. Mudah-mudahan nanti panennya bagus ya para petani ya. Yang pastinya karena kita adalah salah satu pemakan beras, jika petani kita subur, makmur, yang pastinya kan dampaknya juga ke kita juga sahabat Roa ya. Dan tempat ini sangat cocok sekali menurut saya ini ya, karena biasanya air mengalir seperti ini, banyak sekali burung yang menunggu di pojokan sini, terutama adalah burung kuntul atau burung blekok. Dan kita akan coba bersihkan ya sahabat Roa, dan kita akan coba bikin jebakannya di sini sahabat Roa. Ini kita akan coba tancapkan, tanjakan lagi nih buat bikin jebakan di sini. Biasa mereka suka lari-larian di daerah sini, seruntul-seruntul ya. Mudah-mudahan kena. Nah sahabat Roa, untuk yang di sini kita tidak kasih pagernya sepanjang kayak tadi ya, banyak ya, karena ini kan biasanya dia lewatnya dari air sini sahabat Roa, dan langsung nyari makan ke sono seruntul-seruntul. Mudah-mudahan nanti dapat poin di sini sahabat Roa. Dan ini kita akan coba bersihkan samping-sampingnya sahabat Roa, supaya lebih menarik lagi. Kenapa sih, jika bersih itu kan biasanya kadang belalang atau ulat itu atau bahkan cacingnya keluar, nanti itu yang membuat si burungnya lebih tertarik lagi sahabat Roa. Dan ini adalah air persawahan ngalir ya. Di sini sebenarnya lumayan deras sahabat Roa ya, dan lumayan gede. Cuman namun di kamera HP itu terlihat kecil ya. Maaf karena kami masih menggunakan handphone. Yuk makanya bantu subscribe supaya kita bisa beli kameranya sahabat Roa. Dan kali ini nggak kita tinggalkan kamera di sawah sini ya, takut hilang karena kan banyak orang yang di sawah juga. Nah, ini adalah penampakan atau bentuknya yang sudah jadi ya sahabat Roa. Ini adalah jebakan gantung kita. Mudah-mudahan nanti dapat burungnya ya, atau dapat poinnya. Nah, gimana sahabat Roa? Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat serta menghibur kita semua. Namun perlu kami ingatkan sekali lagi nih kepada sahabat Roa semuanya yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like dan subscribe, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat Roa tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, salam lestari dan salam pecinta burung Roa. Nantikan video part 2 nya saat kita menukui atau melihat jeratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Jumpa lagi.